melebihi daripada orang-orang pada umumnya. Ingat umur, ingat waktu, ingat semua apa yang berjalan ini bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan pedang tersebut, kitalah yang terputus. Begitupun ketika kita tidak bisa membagi waktu dengan baik, menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik, itu juga akan menggubus kita, akan merugikan kita dan kehidupan kita. Paham ya? Yang keempat, adamul huwi li ghairi, tidak ada turun daripada sujud tersebut niat selain daripada sujud. Ya, turunnya itu memang berdasarkan niat kita pengen sujud kepada siapa? Allah. Wasjud waqt itu. Jangan sujud karena pengen ngindarin daripada kucing lewat. Ada loh. Ada. Iya kan? Jangan. Karena apa? Itu sudah menjadikan kurang daripada pahala atau fadilah daripada sujud itu sendiri. Yang kelima, salah satu syarat atau prosedur daripada sujud yang kelima adalah Allah yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih. Hendaknya ia tidak sujud berdasarkan karena sesuatu yang menjadikan dia gerak. Ya, karena sebuah geraknya itu tadi, misalkan kayak ada kucing lewat, ada apa lagi, malah jadi dia sujudnya sebelahnya gitu kan. Allah pas turun di situ ada kucing, kan? Terus akhirnya dia sujudnya di sebelahnya kan. Jangan begitu, dia tetap aja dengan biasa. Itu kok? Ya, itu nanti jawab panggil ya. Tuh, hendaknya ia tidak sujud atas sesuatu yang menjadikan dia bergerak karena sebab adanya sesuatu tersebut. Entah itu ada hewan, ya, kucing contoh, ataupun ada itik, ya, yang lewat di tengahnya lagi, atau ada anak kecil. Tengah-tengah di tengah-tengah kita mau turun ada anak kecil. Nah, terus sehingga akhirnya kita jadinya sebelah, mestinya anak kecil itu disibakan. Ya. Yang keenam, salah satu syarat atau prosedur daripada sujud yang keenam, irtifa' asabilihi ala alihi. Nah, jadi meninggikan sesuatu yang di bawah, ya, menjadi atas. Jadi untuk kalau boleh saya praktekkan nih. Ya, terus ada boleh kan? Ya. Nah, jadi nggak boleh begini ya. Gak boleh begini. Entah. Tuh. Intinya kakinya madal. Kakinya madal. Tangannya membiru madal. Terjakat begitu. Itu yang namanya, apa sih namanya? Meninggikan sesuatu yang sab-sab bawah ditinggikan. Ya, melebihi pada umumnya dia. Jadi, yang ketujuh, at-tumakninah tufi. Harus tenang. Harus ada tumakninah. Tenang di dalam sujud. Ya. Baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau makmum baru banyak boleh. Kalau imam cukup 3. Cukup 3. Kenapa? Kalau terlalu lama menjadi makruh. Jadi paham ya? Kalau sholat sendiri atau qiyamul lail ataupun berjamaah qiyamul lailnya sholat sunnah boleh diperpanjang. Balik boleh diperpanjang, tapi kalau makmumnya banyak, ya kan, yang menjadikan nanti makruh di dalam sholatnya itu tidak boleh, maksudnya harus dihindari. Bolehnya sih boleh, cuma ketika makmum menjadi makruh berdasarkan sholat kita yang terlalu lama itu juga kurang baik. Paham ya semuanya ya. Khatimatun ahda usujudi sab'atun, yang terakhir bahwa bagian-bagian sujud itu ada 7. Satu, al-jabhatu ini, ingat-ingat, jidat ini termasuk bagian daripada anggota sujud. Yang kedua, butunu asabil kaffaini, yakni batin kedua telapak tangan kita. Maka tidak boleh ada yang menghalangi. Ketika
dua telapak kita ada yang menghalangi, maka hukumnya tidak sah sujudnya. Bisa dipaham? Ya. Yang keempat dan kelima, arhubbatani, dua lutut. Dua lutut kita ini juga harus nempel pada lantai tempat kita sujud atau tempat kita sholat. Yang keenam dan juga ketujuh, butun asabil rijlaini, batinnya ya, telapak kaki, bukan ujung ininya, bukan, maaf sorry, bukan ininya tapi ininya nih, makanya kenapa harus madal, ya kan, harus madal kiblat juga deh. Hah? Harus ke kiblat juga, ngadep kiblat juga, begini tuh kakinya, jadi paham ya, insyaallah tuh itu. Insya Allah setelah kita mengikuti undang-undang syariat yang ada, sholat kita menjadi satu sifat obat. Yang kedua, menjadi mempermudah kehidupan kita di dunia itu, manfaat lahiriahnya. Inna fis sholati la syifa'an, rawahu Abu Dawud di kitab Syaraful Ummati Muhammad SAW. Itu karya Sayyid Muhammad Ali Al-Maki, bahwa sesungguhnya di dalam sholat sungguh ada obat. Kenapa? Karena ketika kita benar-benar sujud itu benar-benar netek itu kepalanya di tetap, dan sehingga akhirnya aliran darah menjadi lancar sirkulasi. Bisa dipaham? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kalau dikirim, anggap annahu la ilaha illallah.